Wah, aku akan jadikan Bustayo itu jadi jahat. Wah, burung onta, apa namanya? Bangau, ini bangau. Bangau, ini di atas kita, kameramen. Iya, di atas kita. Woi, banyak banget, teman-teman. Itu guys, banyak banget. Wih, guys. Dia di pohon burung, ya. Ada pohon burung tuh, lihat. Pohon burung. Tuh, pohon burung tuh. Mana ini? Tuh. Oh, ini. Iya, pohon burung, kita ke sana. Iya, ke sana, Lur. Jadi, kameramen, yuk kita ke sana yuk. Oke, guys, kita bakalan coba cari pohon burung. Kau pernah lihat pohon burung? Enggak pernah, Lur. Aku baru dengar sekarang pohon burung. Ya udah, guys, sekarang kita bakalan coba cari pohon burung. Pohon yang buahnya burung. Iya, hidup. Burungnya hidup. Wih. Enggak terbang tiba-tiba, Dik? Enggak, kameramen. Enggak tahu terbang atau enggak. Kita coba aja lihat. Oke, guys. Di sini dia, di sini. Oh, tuh kameramen, tuh. Tuh, lihat kameramen. Iya, kameramen, tuh. Bisa zoom, Dik. Coba ke sana ya, Ke sana, Dik. Zoom aja, kameramen. Zoom aja. Iya, zoom aja. Kelihatan enggak? Kelihatan. Tapi cuma putih-putih gitu aja, Dik. Emang putih. Tuh, kameramen, tuh, lihat. Pohon burung. Oh, iya, di sini aja diam, Dik. Di sini diam? Iya, iya. Tuh, lihat. Tuh, pohon burung, tuh, pohon burung. Tuh, lihat, kameramen. Tunggu. Lihat nggak? Kelihatan, Dik. Itu burung, kameramen. Coba aku deketin, ya. Iya, ikut. Ya, kameramen. Apa? Kau ikut di belakang aku. Iya, Dik. Tenang aja. Kalau di sini nggak boleh ribut, kameramen. Terbang, lihat. Terbang. Kenapa dia kabur? Lihat kau berdua. Kita nggak boleh berisik, guys. Nanti dia kabur semua. Tuh, di pohon itu ada banyak burung. Lihat nggak? Nah, kelihatan, Dik. Kelihatan. Tuh. Baru bertengger. Betul. Kok bisa gitu, Dik? Ini namanya pohon burung, kameramen. Kau baru lihat, kan? Iya, baru lihat, Dik. Tapi nggak boleh ribut. Kalau ribut, dia bisa pergi. Kok itu ada buah, Dik? Coba aku kesana ya. Pasti dia bakalan kabur. Kau lihat aja dari sini, kameramen. Iya, Dik. Kan dia pergi. Kenapa kau usir? Aku gak ngusir, aku cuma lari. Wow. Lihat guys, tuh. Banyak banget. Yaudah yuk, sekarang kita pulang. Itu doang. Udah kabur, emang lihat apa? Ya, lihat lagi, Dik. Siapa yang tahu banyak buahnya, Dik. Kan buahnya udah terbang. Itu namanya, itu kan pohon burung. Buahnya itu burung. Kenapa aku gak tanam aja di rumah, Dik? Nah, nanti kita tanam, guys, ya. Yuk, kita pulang, yuk. Let's go. Kita pulang, guys. Ada anjing, kabur anjing kecil. Sekarang kita pulang, kameramen. Ada suara Bustayo, kameramen. Mana, Dik? Ini Upin sama Hari nih, Bustayo, lihat. Ari sama Upin naik Bustayo, kita harus cari, kameramen. Ikutin, Dik, ikutin. Iya, kita harus ikutin. Kira-kira kemana mereka, Dik? Liburan? Nggak tahu, kameramen. Oke, guys, kita bakalan ikutin mereka. Wih, mereka berhenti di depan, kameramen. Oh, betul, Dik, betul. Keliling kota Dupin. Iya, ke kebun binatang, taman bermain, lihat burung, lihat pemandangan alam, rumahnya pokoknya. Itu seru banget tuh. Kita jalan-jalan sama Bustayo. Seru. Wih, Bustayonya di sana berhenti, kameramen. Iya, betul. Pasti sana ada Upin tuh. Lihat, kameramen, traktornya nyungsep. Traktornya nyungsep. Traktor siapa nih? Gak tahu. Traktor kau tadi kali tuh. Bukan, traktor aku di sana. Ada Upin dan Nari tuh. Oh iya betul, Dik. Aduh aja traktornya lu, Dik. Nanti kameramen, nanti kita cari Upin dan Nari dulu. Woi, kalian ngapain? Kenapa turun dari Bustayo? Rene, kami tadi dan jalan sama Bustayo, Bidwe. Emang aku gak lihat, Bidwe. Weh, curang. Kenapa kalian ngajak-ngajak? Lah, kok kemana nih tadi, Dik? Aku gak bisa.
Dari pagi kita jalan-jalan ya kan, Upin? Nah, betul. Kita teman bermain, lihat burung, lihat... Binatang! Binatang! Tadi kita cari pohon. Pohon burung. Pohon burung. Apa kamu cari pohon burung? Kamu pernah lihat pohon burung? Pernah lah, yang ada bangunnya itu kan. Dia tahu. Kok tahu, Pin? Tahu lah. Kita juga lihat tadi, Pin. Ya, kita juga lihat tadi. Aku lihat nih, ini rekamannya nih. Wow. Nah, itu, Pin. Oh, itu seru banget, ada banyak burung nih. Kok lebih seru sama Bustayo. Oh, betul, Pin. Mana Bustayonya? Sudah pergi, Dede. Sudah pergi lah, Dede. Apa lah? Aku mau pulang aja kalau gitu, nggak diajak aja ya kemarin ya. Betul, aku ikut dulu. Aku juga ikut pulang. Iya, ikut-ikutan. Kau sama Upin aja, Ari. Lari. Aku juga lari. Hati-hati, ada mobil. Sebelumnya berang, tengok kanan-kiri. Ayo, Upin, kita pulang. Ayo. Waduh, ada bus tuh parkir di depan. Wah, bisa jadi mangsa nih. Wah, aku akan jadikan bus Tayo itu jadi jahat. Wah, hahaha. Wah, rasakan itu bus Tayo. Bustayo, ayo culik bocil-bocil itu. Ah, biar aku bisa jadi dia budak. Dede, ayo kita ada mobil, Dede. Aku pakai ini. Ini mobil terkuat, aku pakai itu. Ya kecurang, ada keruannya tuh. Ini kita modif aja, Ari. Mana? Modif pakai apa, Dedek? Ini kasih senjata. Kemarin kan biar bisa dikalahin kameramen. Wih, kalau saya kasih senjata, udah pasti menang, Dedek. Iyalah. Waduh, mobil Dedek bisa senjata tuh. Wah, tenang aja. Aku bisa ganti sepelurunya nih. Bang, 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 bang. Aman, aman. Peluru kau gak ada gunanya, Dedek. Sudah, Ari. Lalu, nah, udah. Ah, oke, guys. Ayo sekarang kita udah siap nih melawan mobilnya Upin. Loh, aku pakai apa? Suara apa tuh? Upin kan dengar. Iya, ini. Oh, cuma traktor. Traktor ini. Tapi kok suaranya gitu? Suaranya dia kayaknya Tayo. Ih, lain lagi suaranya tuh, Dede. Coba, kayaknya ada Bus Tayo, kayaknya kemarin. Bus Tayo lewat. Upin, Bus Tayo, Upin. Bus Tayo. Mana. Wah, itu Bus Tayonya. Nah, sekarang kita jalan-jalan pakai itu gimana? Iya, tadi kita gak diajak, Dede. Oh, ya udah, ayo kita naik, Dede. Ayo, Bus Tayo. Aku mau jalan. Aku juga. Bus Tayo. Aku juga mau jalan-jalan. Aku juga. Pasti gara-gara kau mau naik, Bedwe. Emang kenapa kalau aku naik? Tadi aja dia kok gitu, Bedwe, sama kita yang kan, Upin. Suka, Bedwe. Kok Bus Tayo kayak gitu, kameramen? Ini seru banget, Bus Tayo. Ini aku baru nyadar. Kabur. Kenapa Bus Tayo jahat, Bedwe? Kamu yang jahat, dia itu, Upin. Saya tidak tahu. Pokoknya tadi itu Bus Tayo main, Bedwe. Kita serang aja pakai ini. Berani kok, Bedwe? Berani lah! Bus Tayo jahat! Ya, ayo, Bedwe, kalau gitu! Ayo, Upin! Ayo, Upin! Kita harus serang Bus Tayo itu! Wah, aku pakai apa, Bedwe? Kau jaga aja, Ari! Kau jaga belakang, Ari! Eh, siap, Upin! Ntar dulu, siap! Wey! Awan! Kenapa kalian beradu berdua? Upin, gimana? Bedwe! Upin, begerin! Begerin, Upin! Upin, nggak usah gerak, Bedwe! Bisa, Ari! Bisa, Ari!
Ayo masuk, Upin, masuk. Ya, masuk. Maju, Upin, maju. Udah kalah tuh Bustayonya. Maju. Sampai maju. Mundur lagi, mundur. Maju. Kenapa? Ari yang gini, Upin. Betul tuh. Oh, sebab aku pakai senjata. Gara-gara Upin itu. Aku lah, aku yang lempar. Ayo Upin, kita lihat Bustayonya. Keluar. Kenapa dia bisa jahat ya? Gak tahu nih, mungkin ada orang yang jahat sama dia. Bustayonya jadi kecil. Jadi mini lagi, jadi mini. Kalau jadi kecil aku berani lawan itu. Sepertinya udah mati. Wah, kita harus kubur. Ternyata guys, ada kecoa di dalamnya. Gara-gara jahat itu. Mungkin dia geli betul, geli. Kecoa guys. Mungkin geli dia betul. Ya udah, kita kuburannya kau ramen. Kubur. Iya, daripada nanti dia pasti otaknya udah di marasukin sama kecoa. Betul. Kita simpan aja betul. Nanti lagi dia hidup lagi jahat. Kau ramen, kita kubur aja. Kita kubur deh. Iya, langsung kubur. Kubur di sini aja kau ramen. Di sini. Iya. Gali lah Upin. Aku gali lah. Iya. Kayak ayam dia, Ramen. Mana ada ayam itu? Tangan kau kotor. Gak apa-apa ini, bisa dipasok. Minggir. Duit tuh ngubur tuh. Ayo selamat ini, kuburnya ini. Terus. Oke. Ini cacin. Oke guys, kita bakal kubur Bustayo. Lihat kameramen, lihat. Iya, aku Wah, kenapa Bustayonya jadi jahat tuh? Aku nggak tahu. Dikubur tadi bisa. Aja nggak jahat dia kan Upin. Ini kuburan Bustayo sudah di sini. Betul. Biarin aja Upin ya. Kita nggak doain dulu. Biarin aja, dia kan jahat. Dia jahat, nggak berhak diberi doa. Udah, kita bakalan main lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita mau main guys.